Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tajam Bengkel Purwakarta. Ini saya lagi membongkar skopi yang mati total ya. Di bagian luar, sikring, relay sudah saya cek masih pada bagus. Ini untuk target saya membuka kabel bodi ya, melihat kabel bodi. Karena walaupun menggunakan baterai yang masih terisi, kontak di on sama sekali tidak ada terkoneksi ke full pump atau ke indikator di kilometer. Mati total. Selanjutnya saya mencari tahu di bagian kunci kontak untuk tiga kabel tersebut. Yang pertama saya cek kabel merah garis hitam itu yang dialirkan dari baterai pada saat off pun harusnya ada. Ternyata begitu saya cek menggunakan lampu, ternyata tidak ada arus ke sini ke kabel warna merah hitam. Seperti ini cara saya untuk mengetahui ada arus atau tidaknya untuk kabel merah garis hitam. Ini saya tusuk dengan kawat besi. Nanti akan saya sambungkan antara bodi dengan kabel tersebut menggunakan bohlam. Ternyata begitu saya amati di bagian bawah ada kabel merah garis hitam sudah rapuh. Begitu saya tarik ternyata putus. Analisa saya untuk kemungkinan besar inilah penyebab kenapa arus tidak bisa tersalurkan sama kunci kontak. Ini saya cek menggunakan bohlam ya. Bodi langsung ke kabel tersebut, ternyata di sini sampai sini arus nyampe. Dan selanjutnya saya sambungkan kabel tersebut. Sementara saya sambungkan seperti ini, apakah dia nyampe atau tidak ke arah kunci kontak yang tadi saya tusuk menggunakan kawat tajam ya, ditusuk ya. Ini saya cek langsung ke bagian kontaknya, arus yang kontak ternyata ada. Ini kemungkinan untuk masalahnya 100% inilah penyebab mati totalnya motor Scoopy tersebut. Kabel sudah disambung, saya rapikan kembali. Oke pemirsa, kabel sudah saya kembalikan ke semula dengan menyambung kabel yang putus tadi. Aki juga sudah saya pasang. Dan mari kita coba kontak di on. Ternyata ada respon dari full pump dan dari relay yang ada dekat baterai ini ada ya. Semua bekerja. Mudah-mudahan bisa hidup kembali. Ya, kita coba di starter. Cuman baterainya nggak kuat. Oke, teman-teman, ini udah saya rapikan ya. Coba kita hidupkan. Apakah bisa starter atau
harus diselah. Ternyata baterainya lemah, harus diselak. Dah, jalan kembali, sudah normal kembali, hidup kembali. Sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan menjadi inspirasi seandainya motor kalian terjadi masalah seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ke channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.